Yo semuanya, kembali lagi di beritateknologi.com. Dan kali ini kita akan melakukan review, yaitu review dari Coolpad Shine. Coolpad Shine ini merupakan smartphone mid-end yang berada di kisaran harga 2,8 hingga 3 juta rupiah. Namun dengan fitur-fitur yang sangat menjanjikan, tak kalah dengan smartphone high-end, khususnya yaitu fitur fingerprint. Nah, seperti yang telah kita tahu bahwa Coolpad ini membekali smartphone-smartphonenya dengan tampilan antar muka milik mereka sendiri, yaitu Coolpad UI. Maksud saya Cool UI. Cool UI ini hampir mirip dengan smartphone lain, yang mana tidak ada app driver atau akses ke menu aplikasi. Jadi aplikasi yang terpasang itu menjadi satu dengan tampilan home screen. Nah, di depan ini kita akan disajikan dengan satu aplikasi yang bernama Rock Wallpaper, di mana aplikasi ini dapat mengubah tampilan home screen dan tampilan screen lock menjadi acak ya nih ya. Jadi bagi yang tidak mau ribet dan mudah bosan, ingin ganti tampilan, mungkin bisa langsung cukup sentuh aplikasi ini dan temanya akan berganti secara acak. Jadi sangat cocok buat yang Anda suka bosan lah. Coolshow ini lebih ke manual, hampir mirip ya sebenarnya. Hampir mirip dengan Rock Wallpaper, hanya saja kita dapat mengganti secara manual baik itu lock screen wallpapernya ataupun home screen. Selain itu kita bisa mengganti nada notifikasi dan nada dering sambungan telepon. Jadi ini lebih cocok bagi Anda yang suka mengutak-atik ya dia. Ngomong-ngomong soal Cool UI ini, ya bisa dibilang lancar ya. Waktu kami mencoba, RAM yang tersisa itu sekitar 1,2GB dari total kapasitas RAM yang ada pada Coolpad Shine ini sebesar 2GB. Dengan balutan bodi yang oke, layar besar, warna yang elegan, smartphone Coolpad Shine ini bisa menjadi pilihan. Dengan berbekal sensor pemindai sidik jari, smartphone dengan harga 2,5 hingga 3 jutaan itu sangat jarang yang dibekali fitur sensor pemindai sidik jari. Jadi bagi Anda yang sedang mencari smartphone menengah dengan sensor pemindai sidik jari, Coolpad Shine ini bisa jadi pilihan. Dengan berbekal layar 5,5 inci dan resolusi HD, Coolpad Shine ini nampak gagah dari depan. Sekilas pun nampak bezel-less, namun saat layarnya dinyalakan pun kesan bezel-less-nya menghilang. Di atas layar kita akan menemukan kamera 5MP, earpiece dan lampu flash LED, serta proximity sensor ya nih ya. Kemudian di bawah ada tombol kapasitif, tombol recent app, home dan back. Oh ya, dengan warna emas dan bagian sisi yang mengkilap membuat smartphone Coolpad Shine ini menjadi tampak lebih elegan, tampak mewah, gak terkesan smartphone murahan ya nih ya. Bahkan jika dilihat dari jauh pun hampir mirip dengan berbahan metal, padahal ini berbahan plastik. Di bagian kiri kita akan menemukan tombol volume up dan volume down. Kemudian di sisi bawah ada port micro USB dan mikrofon. Di sisi atas ada jack audio 3,5mm. Dan di sisi kanan ada tombol power. Kita bisa lihat bahwa Coolpad Shine ini memiliki desain yang nggak begitu mengkilap, namun dengan bahan yang seperti saya bilang tadi, seperti metal ya nih ya, padahal ini berbahan plastik. Nah, menariknya adalah bahwa Coolpad Shine ini bodi bagian belakangnya pun juga bisa dilepas. Nah, bagian belakang ini ada kamera 13MP dengan lampu flash LED, yang di bawahnya ada sensor pemindai sidik jari, yang mana seperti kebanyakan smartphone saat ini yang beredar, yang letaknya ada di belakang di bawah kamera utama. Bisa kita lihat bahwa terdapat dua slot SIM yang berukuran micro SIM ya nih ya, di mana ada tulisan LTE untuk SIM 1 dan GSM untuk SIM 2. Kemudian ada baterai, namun sayangnya baterai ini bisa dilepas, jadi konsepnya baterai tanam ya nih ya. Ini ada sebuah speaker di bagian bawah dan ada slot micro SD. Jadi bagi yang merasa kurang dengan memori internalnya bisa menambah slot micro SD. Fitur menarik yang diunggulkan di Coolpad Shine ini adalah fitur pemindai sidik jari, di mana dapat digunakan sebagai pengaman pada smartphone ini, sehingga bagi orang yang ingin mengaksesnya atau membuka smartphone ini harus mencocokkan sidik jari dulu. Jadi bila tidak cocok pun tidak akan terbuka. Saat pertama kali ingin mengaktifkan fitur pemindai sidik jari ini, kita diwajibkan untuk mendaftarkan sidik jari yang akan digunakan. Untuk proses pendeteksiannya pun juga cepat ya nih ya. Saat layar mati dan sidik jari diletakkan, respon dari sensor pemindai sidik jari ini tidak ada 1 detik, jadi langsung tempel dan buka. Namun yang menarik dari Coolpad Shine ini adalah sidik jari ini nggak cuma bisa untuk membuka kuncian layar, namun juga bisa membuka aplikasi secara cepat. Jadi nggak cuma satu sidik jari aja yang dikenalin, namun bisa lebih dari satu. Seperti misal untuk jari telunjuk untuk membuka layar. Kemudian sidik jari-jari tengah bisa digunakan untuk membuka aplikasi, misal Chrome. Kemudian untuk sidik jari
yang jari manis bisa digunakan untuk membuka aplikasi BBM, atau mungkin mau menggunakan sidik jari dari kaki. Nah, silahkan coba sendiri kalau itu ya. Kemudian ada fitur smart control, di mana fitur ini mirip dengan smartphone lain, yaitu gesture. Seperti misalnya untuk menggunakan 3 jari sekaligus untuk mengambil screenshot. Kemudian ada pilihan wake up gesture, di mana gesture ini bisa membuka layar, di mana ketuk 2 kali untuk menyalakan smartphone, kemudian ada slide up to unlock, slide down to take photo. Kemudian ada juga yang bentuk-bentuk huruf itu ya. Misalnya untuk huruf C membuka aplikasi dialer, kemudian bentuk huruf E untuk membuka browser, dan M untuk memainkan musik. Namun yang cukup disayangkan adalah untuk pilihan gesture ini sangat sedikit dan tidak bisa di custom ya nih. Jadi ya untuk pilihan yang huruf C, E dan M ini ya tetap itu aja, nggak bisa diubah. Oh iya, Coolpad Sense dengan Cool UI ini berbasiskan Android 5.1 Lollipop, yang mana rumornya sih masih belum tahu juga ya nih dapat upgrade Marshmallow atau enggak. Bicara soal kamera, untuk Coolpad Sense ini kamera belakangnya dibekali dengan 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Ada pilihan video, foto dan pro, di mana untuk mode foto biasa kita akan ditampilkan 5 mode pilihan, yaitu normal, beauty, HDR, night shot dan capture smile. Untuk pilihannya pun juga nggak banyak. Sedangkan untuk fitur manualnya pun kita bisa bergeser ke pro. Kita akan disajikan beberapa pilihan seperti white balance, exposure, ISO, dan fokus. Yang menarik adalah fokus dari Coolpad Sense ini bisa diatur. Untuk perekaman video, Coolpad Sense ini bisa merekam hingga resolusi Full HD 1920x1080 pixel, di mana kita juga bisa mengatur FPS-nya atau frame per second-nya dari 60, 90 hingga 120. Nah, untuk kamera depannya pun nggak jauh berbeda untuk fitur-fiturnya, di mana lebih cenderung untuk selfie ya. Nah, untuk hasil-hasilnya bisa dilihat nih. Soal performanya sendiri pun, Coolpad Sense ini nggak begitu diragukan karena berbekal chipset dari Qualcomm Snapdragon 615 dengan GPU Adreno 405, pastinya sih bisa dibilang memuaskan ya. Ya yang jelas, chipset ini hampir banyak digunakan di smartphone menengah dengan performanya pun yang nggak diragukan lagi. Untuk bermain game pun juga nyaman, lancar, tanpa ada lag karena RAM-nya sendiri juga 2GB, jadi nggak masalah ya nih untuk multitasking. Yang cukup disayangkan adalah bahwa smartphone ini saat kami gunakan untuk bermain game tidak lebih dari 15 menit itu sudah mengalami kepanasan, dan panasnya pun ada di bagian kamera. Mungkin sih letak prosesornya ada di situ. Cuman untuk panasnya ini agak mengganggu sih kalau menurut saya, karena panasnya pun bisa dibilang cukup panas. Nah, untuk memori internalnya pun cukup disayangkan juga karena memori yang digunakan itu sebesar 8GB saja. Itu pun sudah terpotong dengan sistem sebesar 4GB, jadi yang tersisa cukup 4GB saja. Dengan internal 4GB untuk zaman sekarang itu wah bisa dibilang udah sangat kecil ya nih ya. Apalagi game-game sekarang pun juga butuh ruang yang gede, bahkan ada yang lebih dari 2GB. Jadi untuk internal sebesar 4GB ini sangat-sangat kurang lah menurut saya. Untungnya ada slot microSD, tapi nggak semua aplikasi bisa dipindah ke microSD. Nah, seperti biasa kita juga nggak lupa untuk menampilkan hasil uji benchmark dari Coolpad Sense ini. Berikut hasilnya. Dengan balutan bodi yang oke, layar besar, warna yang elegan, smartphone Coolpad Sense ini bisa menjadi pilihan. Dengan berbekal sensor pemindai sidik jari, smartphone dengan harga 2,5 hingga 3 jutaan itu sangat jarang yang dibekali fitur sensor pemindai sidik jari. Jadi bagi Anda yang sedang mencari smartphone menengah dengan sensor pemindai sidik jari, Coolpad Sense ini bisa jadi pilihan.
Nah, segitu dulu review dari kami. Semoga review kami ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Pokoknya jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan jangan lupa kunjungi situs kami di www.beritateknologi.com untuk informasi teknologi terkini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.